Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Fusilat, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Tentang istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Kewajiban kita setelah beriman adalah istiqomah di atas keimanan. Karena banyak orang akhir hayatnya tidak wafat dalam kondisi iman. Dia wafat dalam kondisi musyrik. Dia wafat dalam kondisi kufur. Dia wafat dalam kondisi munafik. Maka setelah kita beriman, kewajiban kedua adalah istiqomah, menjaga keimanan itu. Maka orang yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepada orang itu. Kapan turunnya? Menjelang akhir hayatnya. Malaikat mengatakan, ala takhofu wa la tahzanu, jangan kalian takut menghadapi kematian, dan jangan kamu khawatir meninggalkan keluarga. Nahnu awliyaukum fil hayati dunia wa fil akhirah, dan kami adalah pendamping kalian di dunia dan di akhirat, dan seterusnya. Jamaah sekalian, Allah katakan ala takhofu, jangan kamu takut menghadapi kematian. Kematian bagi orang mukmin itu ada tiga keuntungannya. Yang pertama, kematian adalah istirahat dari kejahatan dunia. Kalau dia wafat, dia istirahat dari problem-problem hidup dunia, dari penyakitnya, dari masalah-masalah yang ada di dunia. Yang kedua, kematian bagi orang mukmin adalah menggapai pahala yang dia kerjakan di dunia. Pagi, subuh dia bangun, malam isya, capek dia sholat, dan seterusnya. Ngaji lagi, walaupun ngaji gak dapat apa-apa gitu. Teh juga enggak, kopi juga enggak gitu. Mudah-mudahan jamaah pengurusnya Allah kasih hidayah gitu. Ya kan? Kemudian ketiga, keuntungan kematian bagi orang mukmin, keuntungannya adalah perjumpaan dia dengan orang yang dia cintai, ketemu lagi dengan keluarganya, sahabatnya di alam barzah. Karena kematian itu perpindahan dunia, alam barzah. Dan dia ketemu lagi dengan keluarganya yang sama-sama beriman tentunya, yang sudah lama dia berpisah. Nah, jadi bahasan kita adalah istiqomah itu. Suatu ketika sahabat Nabi datang pada Nabi SAW. Ya Rasul, kulli fil Islam kaulan la as'alu anhu ghairuk. Ya Rasul, katakan kepadaku satu kalimat yang saya enggak akan tanya lagi sama orang lain. Ajarkan satu kalimat yang saya enggak tanya lagi pada yang lain. Kata Nabi, kul amantu billah sumastaqim. Katakan aku beriman pada Allah sumastaqim. Kemudian istiqomahlah di atas keimanan. Ini yang berat, jaga istiqomah. Khususnya di akhir zaman ini, supaya istiqomah itu bagaimana? Para ulama menjelaskan bahwa istiqomah itu rukunnya ada empat. Orang bisa dikatakan istiqomah harus memenuhi empat rukun, empat pilar istiqomah. Pertama, istiqomah itu di atas akidah yang lurus, akidah yang benar, tauhid yang benar. Jadi orang yang istiqomah, akidahnya harus benar.
akidahnya diambil dari Quran, akidahnya diambil dari as-sunnah yang as-sahihah. Gak boleh akidahnya dicampur dengan akidah Mu'tazilah namanya. Akidahnya dicampur dengan akidah Syiah umpamanya, atau akidah Sufi yang bisa menyatu dengan Tuhan, atau akidah-akidah yang lain, akidah-akidah kaum jahiliyah, kurafat-kurafat yang banyak di masyarakat kita. Maka belajar tauhid ini asas dalam Islam, asas pokok. Harus ada kitab, dari kitab-kitab akidah yang harus Bapak khatamkan, selesai. Harus ada kitab akidah yang harus kita khatamkan, selesai. Kita jadi tahu, tauhid. Karena agama kita agama tauhid. Di luar agama Islam, agamanya bukan agama tauhid. Agama penyembahan terhadap berhala. Satu-satunya agama yang tauhid Islam. Makanya Pancasila itu, betul itu. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang hanya satu. Semua agama itu mengandung Tuhan yang banyak. Lebih dari satu. Akidah. Nah, pembelajaran tauhid ini hilang. Kalau seandainya ada di pesantren, di sekolah pelajaran akidah Islam, itu bukan tauhid yang jadi rujukan. Tapi sifat 20. Makanya banyak kalangan pesantren belajar tauhid, belajar akidah cuma sebatas sifat 20. Keluar pesantren bisa mental orang dari jauh, tenaga dalam. Keluar pesantren bisa sakti, keluar pesantren bisa nyantet, keluar pesantren bisa nerawang, dan seterusnya. Ini fenomena di kalangan pendidikan Islam saja orang enggak paham tauhid, apalagi masyarakat umum. Sekolah-sekolah kita kan enggak belajar tauhid. Gitu. Dan di masyarakat juga hilang kajian-kajian tauhid. Lihat masyarakat, kalau sananya orang belajar tauhid umumnya sifat hanya sebatas sifat 20. Hingga jangan heran kalau banyak di antara kaum muslimin pakai jimat, pakai penglaris, apalagi Pak? Hah? Pakai penangkal-penangkal, pakai kurafat-kurafat, dukun makin menjamur. Itu fenomena tauhid yang hilang. Bahkan dukun lebih mulia daripada para dai. Kalau dukun enggak pernah dicurigai teroris, kalau dai diintip-intip gitu. Ini dukun mau gimana juga bebas gitu. Enggak dikejar-kejar dia. Gitu. Yang kedua, orang dikatakan istiqomah kalau manhajnya itu lurus. Manhaj itu cara beragama. Nah, sekarang ini orang jarang bicara manhaj, cara beragama. Sehingga orang cara beragamanya itu masing-masing sesuai dengan selera. Ada yang cara agamanya ngikutin leluhur, udahlah kita ikutin nenek moyang kita aja. Ada yang cara agamanya ngikutin kebiasaan masyarakat, udahlah kita agama yang umum-umum aja deh. Ada yang cara agama ngikutin selera. Ya, ini sih versi saya ya. Saya senangnya begini, saya udah biasa begini. Selera dia. Ada yang beragama ngikutin ormas dia. Wah, saya udah ikut ormas ini. Ada yang beragama ngikut guru. Saya mah kata ustadz ini aja deh. Dia ahli. Profesor, botak palanya. Gitu. Dan seterusnya. Udah tua lagi. Jadi orang beragama sesuai dengan yang dia lihat, yang dia dengar. Ah, tidak. Orang cara beragama manhaj itu harus melihat Rasul dan para sahabatnya. Itulah orang bilang manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah ngikuti sunnah, wal jamaah ngikutin jamaah para sahabat Nabi. Mereka lah asalnya Islam tuh mereka. Yang pertama kali Islam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul Islam, para sahabat Islam. Mereka lah generasi pertama Islam. Dan Allah jadikan mereka adalah sebagai contoh, sampel bagi generasi-generasi berikutnya.
Kan orang kalau mau bikin produk ikut yang pertama kali sampelnya. Yang pertama kali menerapkan, mengamalkan dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul dan para sahabat. Begitu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, itu buat mereka. Surah Al-Maidah ayat yang terakhir turun. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Berarti agama ini nikmat. Makanya orang ngaji bisa tidur. Coba pulang enggak bisa tidur dia. Gitu. Iya, Pak. Nunduk gitu. Pura-pura nyatet gitu. Pura-pura nyimak padahal merem matanya gitu. Habis enggak dikasih kopi sama panitia. Gitu. Bakhil. Jadi jamaah sekalian, Allah telah mengatakan wasmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Pak, kalau waktu itu pada masa Nabi dan pada masa sahabat waktu itu ada yang menyimpang agamanya, belum turun ayat itu. Allah enggak turunkan ayat itu. Ayat terakhir Allah ridho atas kalian agama kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kalau dulu sahabat udah ngotak-ngatik agama pakai logika, pakai rasio. Kalau sahabat udah agama pakai nenek moyang, pakai kebiasaan, enggak akan turun ayat itu. Sahabat Nabi fanatik Arab. Tapi begitu mereka Islam, budaya Arabnya mereka tinggalkan. Gak mau mereka campur-campur ke dalam agama ini. Mereka tinggalkan. Mereka pakai Islam sebagai petunjuk hidup mereka. Petunjuk hidup, pedoman hidup mereka. Ini manhaj, cara beragama. Sekarang orang masih bingung cara beragama kita ini kayak gimana. Orang kebanyakan cara agama ngelihat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa. Gitu. Salah, cara beragama itu lihat Rasul, lihat sahabatnya. Itulah pentingnya belajar. Dan belajar referensinya harus jelas, Al-Quran dan Sunnah. Udah ada apa? Bapak mau beli kitab hadis apa aja udah terjemahin sekarang. Pesan sama saya, Pak. Gitu. Ya, jangan sama yang lain, zolim namanya. Ya gak, pesan. Ya, dikirim ke rumah, terima beres. Atau ada software. Zamannya ada software, baik yang bahasa Arab maupun yang versi bahasa Indonesia. Alhamdulillah nikmat sudah Allah mudahkan. Sambil nyender lihat software, bapak mau nyari hadis tentang dajjal, ketik dajjal, keluar semua tentang dajjal. Hadis mau tentang tidur, keluar hadis tentang tidur. Gitu. Buat Nabi SAW ketika tidur mendengkur. Oh, berarti boleh mendengkur nih. Gitu. Nabi tidur mendengkur, cuman beda mendengkurnya dengan kita. Kalau kita mendengkurnya satu rumah kedengeran. Nah ini gambaran jamaah sekalian manhaj cara beragama yang jarang dibahas. Kebanyakan oleh sebagian para tokoh agama, orang beragama tuh ngikuti mazhab. Bapak-bapak kita, mazhab kita adalah Syafi'i. Gak pernah Imam Syafi'i dalam hidupnya, ayo ikuti saya. Gak pernah. Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih itulah pendapatku. Mazhab itu pendapat sebenarnya dalam secara ilmu bahasa dan ilmu fikih, mazhab itu pendapat. Semua imam sepakat tidak bikin mazhab, tidak mengikat orang ngikutin mazhab. Enggak ada. Orang belakangan yang mengatakan kita harus bermazhab, tidak. Padahal pemuka agamanya, tokohnya tidak mengatakan mazhab. Ini fenomena, orang harus mengikat diri dengan mazhab. Padahal kita sudah bersahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah. Yang kita sembah hanya Allah, tauhid. Washadu anna muhammadar rasulullah. Artinya kita mengikat diri yang menjadi uswah, contoh, ikutan. Dan mengikat diri kita hanya kepada Rasul. Mutlak
sami'na wa ta'na. Adapun mazhab adalah sarana untuk memahami agama. Kadang mazhab itu tepat, kadang mazhab itu tidak tepat. Kadang mazhab itu sendiri yang merubah pandangannya. Makanya Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim ketika beliau tinggal di Baghdad, qaul jadid ketika tinggal di Mesir. Berubah pandangan-pandangan Imam Syafi'i. Sekarang kita ditanya, kalau Imam Syafi'i berubah, yang diikuti pendapat yang di Baghdad apa pendapat yang di Mesir? Bingung. Gitu. Nah, ini contoh jemaah sekalian. Istiqomah di atas manhaj cara beragama yang tepat, yang benar. Sekarang ini enggak pernah orang diajarkan bagaimana kita beragama. Akhirnya masing-masing beragama mengikuti ormas. Kata ormasnya, enggak boleh nikah di luar ormas, ngikut. Enggak boleh nikah di luar ormas. Kalau bukan ormasnya yang masuk ke masjid, harus dipel lagi, ngikut. Bukan anggotanya, masuk masjidnya dipel lagi. Gitu. Makanya masjidnya enggak pakai karpet. Iya. Karena kalau pakai karpet repot, enggak bisa dipel, laundry. Rugi dia. Gitu. Iya, lihat masjid LDI, enggak ada pakai karpet. Bapak survei kemanapun. Iya, pakai karpet dia. Enggak pakai karpet, ubin dia. Iya, kalau pakai karpet rugi dia. Wah, enggak LDI ini. Ulang pel lagi susah. Laundry. Makanya pakai ubin kan tinggal ngepel doang kan. Nah, ini agama ngikutin ormas. Ada agama ngikutin masyarakat umumnya, kayak di masyarakat kita ini. Kalau ada kematian begini begitu begitu, ada kelahiran begini begini begitu. Agama ngikutin apa yang ada di masyarakat. Apa dari nenek moyang? Ini banyak sekali. Saya enggak bahas terlalu panjang dalil-dalilnya karena kita bahas istiqomahnya di sini. Nah, ini fenomena aja mas kalian. Cara beragama orang masih bingung. Ada yang ngikutin agama figur. Wah, saya mah kata kiai ini, kata guru saya, kata ustaz saya, kata Habib. Bahkan yang lebih anehnya lagi, para tokoh agama menjamin pengikutnya itu pasti sorga. Saksikanlah bahwa semua kalian adalah dapat syafaat dari yaumul kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh. Semangat benar, pede benar itu. Sampai ada tokoh agama di daerah Bogor bikin surat jaminan sorga. Harganya 10 juta. Yang bisa beli jamin sorga. Kalau satu keluarga 30 juta. Gitu. Kenapa? Karena keturunan Nabi SAW dapat jatah. Percaya orang kita. Jadi cara beragamanya harus dibangun. Dasarnya harus jelas Quran dan sunnah Nabi SAW. Mulai sekarang Bapak belajar harus jelas dasarnya, harus jelas apa namanya manhajnya, mau dibawa kemana, gitu. Diijabah sama Allah, diijabah. Berarti kalau minta ketan diijabah juga nih. Enak maketan nih. Gitu. Di sini kasihnya roti pak. Ini roti mah bule ini makanannya nih kan. Kita orang Jakarta makannya ketan ya pak ya. Ada kelapanya. Nah, alhamdulillah. Syukran. Jadi ini manhaj cara beragama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, istiqomah itu rukun ketiga di atas ibadah yang benar. Dibangun ibadah dasarnya harus benar. Dasarnya ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah. Ibadah bukan kata kiai, kata ustaz, ibadah bukan kata ormas, ibadah bukan kata diri pribadi, tapi ibadah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya fenomena di masa Nabi, Nabi marah ketika sahabat mengerjakan ibadah. Berarti ibadah hak dari Allah, hak dari Rasulnya. Enggak boleh orang bikin-bikin ibadah. Cuma Rasul yang punya hak paten bikin ibadah. Punya hak. Kita enggak punya hak. Apa hak Bapak? Mana ayatnya turun buat Bapak, bahwa Bapak berhak bikin sholawat.
bahwa bapak berhak bikin ini, bikin itu. Enggak ada. Siapapun kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang berhak menjadikan sebagai uswah kita dalam ibadah. Banyak sekarang orang ibadah bukan mengikuti Rasul, tapi mengikuti figur-figur tertentu. Contoh, zikir Allah. Allah, Allah, Allah. Nanti ada zikir akhir tahun, 10.000. Itu spanduknya. Ya, malam akhir tahun diisi dengan zikir Allah 10.000 kali. Allah, 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 Allah. Gitu, Allah. Padahal zikir itu ada nama dan ada kaifiat. Ada namanya seperti tasbih. Tasbih, lafaznya subhanallah, namanya tasbih. Rasul langsung yang ngasih nama tasbih. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Ini dia. Ada namanya dan ada kaifiatnya. Jadi Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilah. Rasul enggak pernah mengajarkan doa, zikir Allah tak. Allah, 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 Allah. Level 1. Level 2 pakai domir. Huwa. Huwa. Saya pernah ikut. Iya, jadi tahu. Huwa. Huwa, dia, dia. Huwa, 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 huwa. Gitu. Kiai besar Jakarta. Enggak saya sebut namanya. Kiai besar Jakarta. Lebih level 3, hu. Hu, 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 hu. Satu masjid. Hu, 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 gitu. Nabi zikir subhanallah, alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi orang pilih yang diajarkan oleh tokoh agama, yang diajarkan oleh Nabi hilang. Inilah pentingnya kita belajar, sehingga tahu mana yang datang dari Nabi, mana yang bukan datang dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Orang itu pak, cari barang pengen cari yang KW, yang asli ya. Tapi kalau agama enggak cari yang asli, mencari yang KW. Oh, itu kan kita ngikut ulama juga, kan perintah ulama juga, dan seterusnya. Banyak alasan. Ya, padahal kalau kita disuruh milih yang asli, yang KW, orang pasti pilih yang asli. Ada yang asli kok. Mudah, gampang, jelas, ada jaminan. Ketimbang harus pilih yang KW. Kemudian yang keempat, syarat keempat, istiqomah harus di atas apa namanya, akhlak yang sahih, akhlak yang benar, akhlak yang benar, muamalah yang benar. Jadi jangan Islam, utang gak bayar gitu. Islam, makan duit riba gitu. Islam, tapi selingkuh gitu. Genit, tau genit gak pak? Apa genit itu? Ganjen. Tau genit enggak, Pak? Apa namanya? Genit ya. Ya, genit apa tuh? Iya, genit. Jadi bapak udah tua tapi genit, temu perempuan cengenges gitu. Sopanan diri dijaga. Ini dia istiqomah. Karena banyak kan kita lihat di apa namanya, di TV, begitu ketangkep ketahuan selingkuhannya banyak, iya gak? Istrinya 10. Giran Islam nyela-nyela poligami. Dari Islam katanya, giran kafir, pengacara, bininya banyak, gak ada yang nyela itu. Gitu, kurang ajar. Gitu. Iya. Giran dukun bininya banyak, gak ada yang nyela. Joko Bodo kan banyak tuh Joko. Gak ada yang nyela. Coba giran ustad, dua aja isinya, gitu. Ngajarin umat gak benar, kawin terus, gitu. Nah, jamaah sekalian, ini dia istiqomah. Empat
rukun. Orang bisa dikatakan istiqomah kalau memenuhi kriteria empat rukun ini. Pertama, akidahnya bagus. Akidahnya akidah tauhid. Yang kedua, manhajnya lurus. Manhajnya manhaj salaf. Salafus saleh. Salafus saleh itu ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya. Tidak terkotak-kotak dengan ormas, tidak terkotak-kotak dengan partai politik, tidak terkotak-kotak dengan yayasan, tidak terkotak-kotak dengan lingkungan, apalagi dengan negara, dengan istilah Nusantara, enggak ada. Di Kalimantan enggak ada yang ngomong Islam Nusantara, di Sumatera, di Jawa aja. Sebenarnya bukan Islam Nusantara kali, Islam Jawa, Kejawen. Islam Kejawen, cuman pakai nama Nusantara. Orang-orang Sumatera, Sulawesi enggak pernah ngomongin Nusantara, cuma yang Kejawen aja yang bilang Nusantara. Kemudian rame-rame pakai belangkon gitu. Macam-macam aja kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ibadahnya yang benar, sahih. Kemudian yang keempat, akhlaknya, muamalahnya benar. Ini istiqomah. Ya, jadi jangan kita ngaji, tapi muamalah kita juga rusak. Nanti orang bilang, oh Pak Haji kagak benar juga. Ustadz kagak benar juga. Nah ini jangan, kita jaga istiqomahan kita. Kemudian bahasan kita adalah ada beberapa faktor yang mendukung keistiqomahan. Yang pertama yang mendukung keistiqomahan adalah faktor rumah, bait. Rumah ini penting kita jaga. Makanya orang tumbuh jadi baik kalau rumahnya baik. Orang tumbuh jadi jelek kalau rumahnya jelek. Sebagai figur rumah adalah orang tua. Maka anak akan mengikuti perkembangan hidupnya sesuai dengan orang tuanya. Orang tuanya suka musik, anaknya ikut suka musik. Pagi-pagi udah setel lagu, sakitnya tuh di sini, gitu. Ya enggak? Atau lagunya Buaya Buntung, gitu. Nah, ini dia musik. Kalau bapak ibunya seneng sinetron, anak udah pagi-pagi nyari sinetron. Kalau bapak ibunya taat, baca Quran, anak pagi-pagi baca Quran, gitu. Ini gak bisa dipungkiri, anak itu tumbuh sesuai dengan rumahnya. Apa yang ada di rumahnya itu, pengaruh. Makanya orang tidak bisa menganggap jadi anak soleh itu semata-mata pesantren, tidak, pesantren lain sendiri. Begitu pulang di pesantren, lihat rumahnya gak mendukung, balik lagi dia, rusak lagi. Kalau rumahnya itu penuh dengan budaya-budaya mistik, anak jadi kurafat. Pengaruh rumah. Bahkan nanti ada beberapa hadis, tanda cara selamat di akhir zaman adalah diam di rumah. Supaya kita selamat dari fitnah akhir zaman, diam di rumah. Karena kalau orang keluar rumah terfitnah. Makanya jadikan rumah ini sebagai tempat kita istiqomah. Ada perpustakaan di situ. Harus punya, TV gede bisa beli 50 in, alat fitness bisa beli buat kesehatan. Bahkan orang beli buat karaoke di rumahnya, ruang karaoke ada, dia beli sampai 200 juta semuanya. Bikin perpustakaan, ada tafsir di sana, ada hadis di sana, ada fikih di sana, ada akidah di sana, orang bisa baca. Istrinya, orang tuanya, anaknya, keluarganya yang lain, ada. Jangan sarana maksiat ada, sarana buat taat gak ada. Bikin. Orang bikin kolam renang di rumahnya ada. Ya gak, di sini banyak nih. Perumahan ini, bikin kolam renang. Bentar lagi, Januari. Mungkin. Alami. Ya, paling parah BSK ya. Nah ini gambaran jamaah sekalian bahwasannya rumah ini dominan. Makanya bagi kita wajib menjaga rumah kita. Bikin fasilitas orang betah di rumah. Jadi kalau bapak, makanya rumah dalam bahasa Arab sering dikatakan sakan. Sakan itu rumah. Asal katanya tenang. Makanya orang kalau tenang di rumah berarti dia nyaman.
Sayangnya masyarakat kita ini banyak sekarang ini enggak betah di rumah, bawaannya jalan keluar. Ada yang ke mall, ada yang tempat hiburan, sampai tempat yang haram. Boleh saja orang rekreasi, tapi bagaimanapun juga ketenangan itu ada di rumah. Sehingga dibikinlah rumah itu ada musola di sana. Sunnah, sahabat-sahabat ada musola di rumahnya, bikin. Jadi enggak keganggu gitu. Bagi bapak-bapak yang sudah usia senja, sudah pensiun, ngapain lagi? Hatamin tafsir Ibnu Katsir. Sehingga ada kakek-kakek 70 tahun datang, saya, "Ustaz, saya sudah baca Ibnu Katsir." Wis, luar biasa. Ustaz aja belum tentu baca habis, sampai habis. Walaupun paham enggak pahamnya belakangan, baca dulu di sampai habis. Ya, baca Sahih Bukhari sampai habis, Sahih Muslim sampai habis, Quran sampai. Iya. Nikmat perpustakaan di rumah. Iya. Jadi orang betah di rumah. Keluar rumah udah maksiat zaman sekarang. Stres lagi, Pak ya. Apalagi Sabtu, pasti macet tuh. Kalimalang tuh, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau apa namanya Bapak lihat Kalimalang, minum pil tidur dulu. Gitu. Toto sampai aja kan gitu. Nah ini rumah, Pak. Jangan sia-siakan rumah. Makanya kalau kita ada duit, perbagus rumah, perluas, boleh. Karena buat ketenangan kita. Bikin yang besar. Biar orang nyaman di rumah. Yang bagus. Supaya orang betah di rumah. Penyakit orang modern itu enggak betah di rumah. Sering keluar. Salah. Kecuali ada kesibukan yang syar'i ya. Kalau enggak apa-apa, keluar ngelayap, keluar negeri, prestis, tidak. Di rumah nikmat, ibadah. Karena rumah orang mukmin ada dua. Pertama rumah istirahat, yang kedua rumah ibadah, yaitu masjid. Nanti kita bahas khusus masjid. Oke. Nah ini yang pertama rumah. Yang kedua, yang mempengaruhi keistiqomahan, faktor yang mempengaruhi keistiqomahan, faktor sekolah. Sekolah dominan. Sekolah dominan. Jadi sekolah ini mau jadi apa? Kalau dalam konsep Islam, orang sekolah pertama jadi orang baik, orang soleh. Kalau peradaban sekuler, orang sekolah pengen pinter. Islam tidak. Orang sekolah pengen soleh dulu, benar dulu. Kan sakit bapak ibu kalau anaknya pulang sekolah durhaka. Ya di sekolahin malah durhaka. Di sekolahin malah jahat. Orang ingin orang sekolah jadi baik, pulang ke rumah sholat lima waktu ke masjid, pulang ke rumah baca Quran, pulang ke rumah jadi taat sama orang tua. Ini fungsi sekolah. Sekarang bergeser, sekolah itu yang penting pintar. Ini konsep sekuler. Dulu orang sekolah pengen jadi soleh. Ilmu dunia belakangan bisa dikejar. Tapi kesolehan itu basic awal manusia. Kata Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Orang sekolah supaya jadi ibadah. Ini udah profesor, dokter salat kagak. S3 dia salat kagak. Buat apa sekolah? Karena memang sekolah jadi sekuler orang. Cuma sebatas pintar doang. Ujung-ujungnya jadi penjahat, koruptor, ya enggak? Dan seterusnya. Bosan kita ngeliat korupsi itu, bosan. Gitu. Jadi memang wartawan tuh senang memberitain korupsi, kedua teroris. Kalau korupsi itu pejabat ya. Kalau teroris kita identik. Kalau Kristen biar jahat gimana enggak teroris. Makanya yang bikin bom tuh anak mahasiswa itu yang di Alam Sutra itu, biar bikin 5 kali bom itu enggak dibilang teroris. Kenapa? Karena Katolik. Jadi undang-undang terorisme memang ditujukan buat kaum muslimin. Kemarin ketemu orang MUI, katanya, ya terorisme itu kerjaannya intel itu, bikin rusuh sukses jadi lulus jadi intel gitu. Menurut mereka walau alam bisa. Jadi kembali bahasan kita, bahwasanya faktor sekolah ini dominan. Makanya perlulah bikin sekolah-sekolah yang bagus, bukan hanya sekedar label Islam, tapi nyata. Karena banyak sekolah-sekolah Islam enggak nyata, masih campur. Pisah dong. Orang kafir bisa sekolah Islam. Santa Ursula khusus perempuan, lakinya enggak ada.
Santa Yosef khusus laki-laki, perempuan yang enggak ada. Tarakanita khusus perempuan, lakinya enggak ada. Kita kan masih campur. Ya, apa namanya? Pulang sekolah buka lagi jilbabnya. Lihat buat sekolah-sekolah Islam yang terkenal itu. Karena orang kaya diatur gurunya kaya. Saya pernah ada di restoran, kebetulan saya habis Jumatan makan siang di situ, bikin ulang tahun tuh sekolah Islam. Wih, orang tuanya pesta, niup balon, apa ya, niup lilin, putusin balon, tus, wih, ulang tahun sekolah Islam. IT, ya, Islam terpadu, terpaksa pakai duit. Aduh, luar biasa. Prestis, sekolah mana Pak? Fulan, sekolah ini, menang mahalnya doang. Bagus tidak, bahkan ada model iklan perempuan panas, perempuan seksi, itu dari lulusan sekolah Islam, terkenal. Waktu saya ceramah, kok perempuannya enggak pakai jilbab SMA-nya? Di sini bebas Ustadz, walaupun sekolah Islam tapi bebas. Yang pakai jilbab boleh, enggak pakai jilbab enggak boleh. Enggak apa-apa. Dikasih kebebasan. Jadi cuma label. Cuma formalitas. Ini yang salah. Kita butuh. Bapak-bapak kalau punya duit bikin sekolah, Pak. Sekolah yang bagus. Ya, ini jihad, merubah satu generasi. Jangan orang punya duit bikinnya kontrakan. Alhamdulillah Ustadz, saya punya kontrakan 40 pintu. Mending bikin sekolah 40 kelas. Iya, merubah apa? Generasi sekarang lewat sekolah. Sekolah itu pengaruh. Anak-anak apa yang diberikan di sekolah itu pengaruh sampai besar. Kalau yang diberikan tauhid, yang diberikan sunnah, pengaruh. Makanya di Saudi ada kesepakatan beberapa negara di Timur Tengah, Saudi, Qatar, Emirat, Kuwait, Bahrain, itu kurikulumnya sepakat. Kalau SD kitab tauhid, SMP tohawiyah, wasitiyah, kalau SMA tohawiyah. Jadi keluar SMA enggak ada yang pakai jimat, pakai penangkal, percaya sama dukun, terbuka auratnya enggak. Akidah dibimbing 12 tahun. Kita kan pelajaran agamanya juga seandainya ada enggak jelas. Selesai lulus SMA tetap kagak sholat. Kemarin istri saya nunggur marah-marah tuh sama anak-anak itu. Jumatan dia kagak sholat tuh anak-anak SMA itu. Nongkrong, tegur. Kamu muslim bukan? Muslim, kenapa gak Jumatan? Baru dia kemana. Gitu. Gak sholat anak-anak SMA itu, gak sholat. Oh gurunya kagak sholat. Iya. Beda dengan kurikulum Timur Tengah, ada kesepakatan, saya beli bukunya itu. Konsep pendidikan agama dari Timur Tengah. Jadi ada kesepakatan, berapa negara. Jadi dari kecil di tauhid, bagus. Jadi selesai, gak ada yang percaya sama gentayangan. Kita kan anak-anak sekolah masih percaya, jangan kan anaknya, gurunya percaya roh gentayangan, kuntilanak. Ya, perempuan yang mati habis ngelahirin jadi kuntilanak. Gentayangan terbang. Makanya banyak setan di Indonesia. Iya, kurafatnya kuat. Coba di Saudi, enggak percaya, enggak ada tempat yang angker di Saudi. Enggak ada, waktu itu kan sini angker, situ angker. Kenapa? Memang dari sekolah diajarin kayak gitu. Nah ini fenomena sekolah. Jadi kita bingung sekolah ini kemana, cari yang bagus, cari yang betul-betul agamanya benar, ngajak agama. Bapak-bapak yang punya rezeki bikinlah kalau ada sekolah-sekolah, kita butuh sekolah yang banyak. Sekolah-sekolah yang bagus masih sedikit sekali. Bikin yang bagus dan terjangkau. Jangan sekolah bikinnya minta-minta sumbangan ke masjid-masjid, begitu udah jadi mahal-mahal juga. 40 juta masuknya. Ya repot kita juga. Bikin yang murah terjangkau. Bersaing dengan sekolah ya, sekolah-sekolah yang ada sekarang ini. Lihat sekolah penabur itu, luar biasa. Lihat Strada itu.
Kita melawan mereka apa? Salah-salah kita sekolah. Sekolah tuh ngerubah mindset anak-anak kita itu. Kemana mereka itu? Nah, jadi pisah sekolah laki, sekolah perempuan. Gitu. Jadi fokus dia belajar. Dicampur enggak sekolah, pacaran. Gitu. Genit anak-anak sekarang, Pak. Bonceng-boncengan, bentar malam nih, malam Minggu nih. Masih ABG, bo cewek itu nongkrong di Jalan Baru itu, flyover itu. Jembatan Cinta. ABG-ABG gitu. Mana bapaknya? Mana ibunya? Yang ketiga, yang mempengaruhi istiqomah adalah faktor lingkungan, tempat tinggal. Jadi penting kita menciptakan tempat tinggal yang bagus. Alhamdulillah kalau Bekasi masih terkontrol. Tapi kalau Bapak lihat Jakarta Barat, rusak, banyakan Cina. Cina pakaian seenaknya dia. Iya, itu Cina tuh. Ya, Bapak yang pernah daerah Pluit, Jelambar, kota, wih luar biasa. Orang pakai baju seenaknya aja. Orang baju tidur buat keluar. Gitu. Iya. Di kalau di Bekasi kayak daerah timur masih kondusif, Pak. Orang masih sopan-sopan. Bersyukur. Pengajian banyak kayak kita nih ada masjid, alhamdulillah kita bersyukur. Masjid udah bagus, pengajian dan juga di lingkungan masyarakatnya mulai bagus, mulai sadar. Lingkungan penting, jangan lihat mahalnya. Ya. Kan kalau kita lihat beli rumah kan kayak yang di iklan tuh kan. Iklan apa tuh? Sumarekon apalagi tuh. Apartemen, tinggal apartemen. Ke apa? Aksesnya strategis. Harga naik 1 Desember. Wih, kurang ajar. Harga naik 1 Desember. Agama enggak ada. Lihat perumahan mewah tuh di Pantai Indah Kapuk ya kan, sama Pantai Mutiara. Kafir dunia mereka. Enggak ada apa namanya akses buat taat, buat jadi baik, enggak ada. Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat judi yang dibikin. Nah, lingkungan pengaruh. Jadi kalau anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang taat, jadi taat. Kalau anak-anak tumbuh lingkungan narkoba, jadi narkoba. Banyak orang salah pilih rumah. Salah pilih rumah. Lingkungannya salah. Nah, kita harus menciptakan lingkungan. Ya, ini kebanyakan yang ngaji orang-orang tua. Perlu digarap anak-anaknya itu. Jadi satu saat bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya juga ngaji. Jadi bagus, sinkron. Nah, ya perlu ada nih fasilitasi bagaimana supaya anak-anak kita juga ikut ngaji di sini, masjid. Ya, jadi masjid jadi payung, apa namanya, bagi kaum muslimin. Ya, lingkungan ini pengaruh, Pak. Yang keempat, yang pengaruh apa namanya keistiqoman adalah masjid. Jadi masjid, kalau lingkungan nggak ada masjidnya rusak. Ya. Makanya kita harus memberdayakan masjid. Jihad kaum muslimin diantara bikin masjid. Ada duit bikin masjid, Pak, tapi dihidupin. Dan masjid ini adalah benteng umat Islam. Orang paham akidahnya, paham ibadahnya, paham halal haramnya lewat masjid. Dulu masjid termasuk sekolah, sekarang udah beda, masjid-masjid sekolah-sekolah. Di masa Nabi, sahabatnya masjid tempat orang belajar. Sekarang dipisah, sekolah, madrasah-madrasah, masjid-masjid. Dulu orang belajar di masjid. Namun masjidnya harus dikuatkan. Bagus, sekarang masjid mulai nyaman, pakai AC. Jangan kalah, diskotik pakai AC diskotik. Iya gak? Orang diskotik tenang, adem, iya gak? AC, bioskop pakai AC. Masjid enggak mah pakai AC, nyaman orang. Enggak apa-apa kalau ada yang tidur, enggak apa-apa gitu. Iya kan? Nikmat pakai AC. Di rumah kan orang enggak pakai AC. Gitu. Makanya Alisan tuh sering bikin apa namanya? Itikaf gratis, dikasih kasur pada daftar yang ngontrak-ngontrak. Gitu. Ini pada daftar yang ngontrak-ngontrak. Daripada dikontrakan enggak pakai AC ya, enggak.
mendingan di alisan pakai dapat di laundryin ya ga, iya gratis lagi. Yang daftar yang kontrak dulu gitu. Ya. Tumak Nina ya ga, soal itikafnya belakangan, gratisnya dulu ya ga, pakai AC tidur. Jadi memang masjid di bagus nih, dijaga. Ini kewajiban kita semua. Kita terima kasih sama DKM. Dan namanya mewakafkan tanah, membangun, nikmat. Nikmat, bahagia. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang mukmin di masjid seperti ikan dalam air. Nyaman dia. Senang gitu. Senang gitu. Dulu ibu-ibu ngajarin anaknya tuh ke masjid. Nah, ini masjid, nah. Masjid, apa namanya apa? Salam ya. Salam nih masjid. Ini ada pengajian, ini pengurus masjidnya, ini ustadznya. Diperkenalkan pertama kali masjid dulu. Kalau kita kan anak diperkenalkan dikenalin mall dulu. Itu apa nak? Giant. Itu apa nak? Carrefour. Tahu dia tuh. Gitu. Masjid enggak tahu. Masjid nyaman anak-anak tuh. Karena yang menggantikan kita anak-anak itu. Makanya saya enggak pernah larang anak-anak datang ke masjid, enggak apa-apa walaupun dia berisik, enggak apa-apa. Itu dia ini apa kebentuk di kepalanya. Oh, ini masjid. Banyak orang soleh, orang baik. Pengaruh gitu. Nah, ini kan saya lihat anak-anak baru sedikit. Suatu saat kita kumpul semua anak-anak datang ke masjid. Bikin nyaman di masjid. Bikin. Karena banyak masjid-masjid itu kotor, jorok. Orang enggak mau, enggak tertarik. Lihat di arah kota tuh, masjid kotor, jorok, kota itu. Saya orang kota apa masalahnya? Gitu, orang kota emang bapak orang kampung? Gitu, kasih. Saya orang kota, gitu. Udah kampung halaman udah Cina semua dah, gitu. Sedih, gitu. Saya pernah mampir masjid sana, gak ada imam. Budak komat, lihat-lihatan. Pak imam, pak. Emang enggak ada? Enggak ada. Siapa aja sini? Kalau di Bekasi orang ribut jadi pengurus masjid ya kan, pengen jadi imam, di sana siapa aja gitu. Saking apa namanya? Kurangnya pemahaman agama. Ya udahlah kampung saya sendiri jadi imam. Kesian orang-orang. Jumlah pemakai narkoba, kejahatan, apa namanya? Kawin sama Cina tuh biasa tuh orang-orang sana. Jadi budak-budak Cina, BBC. Ya, lu budak-budak Cina ya, gitu. Dibayar sama Cina. Orang-orang sana kalau anaknya dilamar Cina senang, jadi orang kaya. Padahal tidak, Cina juga pinter. Bukan jadi istri beneran. Cinanya pura-pura sadat, pura-pura Islam. Memang kurang ajar tuh Cina tuh. Gitu. Yang sana ya oknumnya, perhatikan. Jadi perhatikan ini pengaruh Pak, masjid. Bikin benteng, jadi menyelamatkan dari apa namanya pergaulan bebas, kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, itu masjid. Masjid nanti ada konsultan, apa namanya waris, konsultan zakat, ada bironya nanti, lembaganya yang naungi, yang ngurus masalah problem rumah tangga, nanti juga ada apa namanya kayak semacam bimbel, orang belajar matematika, belajar bisa di masjid, bisa. Pusat ilmu dia. Bikinlah masjid perpustakaan, ada ruangan perpustakaan. Jadi tempat ngumpul. Saya di Kemayoran bikin, Pak. Kemayoran, kampung saya juga. Bikin. Saya mintain orang-orang kaya. Pada nyumbang tuh, 20 juta, 10 juta. Bikin satu ruangan besar buat perpustakaan. Jadi saya undang anak-anak remaja itu, kita biasa ngumpul di perpustakaan. Ayo kita kumpul. Pul, suruh baca satu-satu nih, baca ini, baca, saya ajarin mana buku-buku yang harus dibaca dulu. Kenal anak-anak, sekarang dia buat jadi ustadz loh, sebagiannya udah masih di Madinah ngambil S2. Dari remaja itu, nongkrong di masjid, anak-anak remaja itu, dia punya pengajian remaja, bagus. Tibang mereka dirusak oleh narkoba, oleh pergaulan bebas, ikut pengajian. Jadi semua, sampai nangis bapaknya itu, ibunya itu, anak tuh bandel, budut, yeah. Anak budut, biasa tawuran, ada pengajian buat anak-anak budut tuh, bingung, tau budut Pak ya, iya kan, aduh luar biasa, jadi ustadz sekarang,
geleng-geleng gurunya, lu jadi ustad lu. Orang yang anak biasa tawuran. Jadi memang masjid Pak, punya daya tarik. Bagus, masjid sudah bagus, tinggal ruhnya. DKM udah bikin susah payah para dai berjihad, bikin orang nyaman ke masjid. Gak ada lagi Pak, hidup pilihan. Kita jauh dari masjid hancur kita. Kita dekat dengan masjid masih ada benteng yang ngingetin kita. Makanya bapak-bapak sini di akhir hayat sudah usia senja datang ke masjid luar biasa untuk menjaga hidup ini. Masih mau ke masjid masih ada benteng, masih ada yang mempertahankan kita, ada protek diri kita. Sejahat-jahatnya orang di masjid itu masih tahu Tuhannya, masih tahu agamanya, dan masih berharap dia akan jadi baik. Tapi kalau orang udah jauh dari masjid, gak mau ke masjid, rusak Pak, jahat. Bapak lihat tuh berita-berita tentang kejahatan, tuh masalah Freeport, orang dunia luar biasa. Padahal usianya pada tua-tua itu. Iya. Nah ini Pak, masjid, benteng untuk melawan fitnah yang ada di dunia ini. Kalau gak ada masjidnya, atau masjidnya itu apa namanya, mandul, gak ada kegiatan kayak banyak di tempat-tempat masjid rame setahun 3 kali ya, Maulid, Isra Mi'raj sama Muharram, kayak umbul-umbul gitu. Begitu sholat zuhur dikunci, sholat asar dikunci. Iya Pak, lihat masjid yang di Jalan Revolusi itu, Masjid Abidin namanya, yang kalau acara Maulid tutup jalan itu, pasang umbul-umbulnya gede, semua ribuan orang datang. Coba sholat zuhur sama asar mampir situ, kunci, nggak ajan, sholat di teras, nggak ada orang, nggak hidup. Masjid itu sholat berjamaah, seperti kita nih pengajian, nikmat, ini persaudaraan yang luar biasa, gitu. Cuman emang kopinya buat ustadz doang, sayangnya. Ya. Oh kalau saya tetangga masjid, saya bikinin nih Pak. Ketan, iya, ketan, pakai bumbu kacang. Iya. Yang kelima. Empat udah ya kan. Kelima, yang pengaruh keistiqoman adalah faktor ulama, dai. Dai ini pengaruh besar Pak. Kalau dai-nya istiqomah, benar, lurus, akidahnya bagus, manhatnya bagus, dan dia berani, tidak bisa dibayar sama orang kaya, gak bisa disetir oleh penguasa, istiqomah dia membela kepentingan umat, bagus. Dai itu bukan apa ya, bukan stand up comedy gitu. Sekarang dai udah kayak stand up comedy gitu, pelawak. Kesian memang umat, dan umat senang yang kayak begitu, ya kan, supaya lebih menarik, campur artis dikit, ya kan, jadi menarik. Salah, pada prinsipnya dakwah itu menyampaikan Quran dan hadis, biar nanti Quran yang hadis berjalan sesuai dengan fitrah masing-masing. Karena seorang muslim pasti jangan tertarik dengan Quran dan sunnah, pasti kayak orang Indonesia ketemu nasi, cocok udah. Makanya jamaah haji nyari nasi uduk sono. Kayak kita muslim, dia fitrahnya Quran dan sunnah. Makanya ceramah itu gak perlu dibikin-bikin pakai artis, dibikin-bikin pakai dia IO dan seterusnya. Biarkan dia berjalan. Sampaikan Quran, sampaikan sunnah, nanti masuk. Dan dai gak, jangan dibeli. Gak boleh dai hanya khusus orang kaya. Pak Ustadz bisa ceramah enggak? Di mana? Di Tanah Tinggi. Tanah Tinggi belah mana ya? Gitu. Jakarta Pusat. Oh, ya daerah padat. Enggak deh. 2020. Di mana nih? Menteng Ustadz. Gitu. Mentengnya mana? Teku Umar. Wah, orang kaya nih. Tanggal berapa? Gitu. Ustadz bisa ceramah enggak di mana? Di apa namanya? SCTV gitu, kuliah subuh, oh boleh, siap-siap. Kalau TV yang manggil, Samina Watok. Nah, ini jangan, dai milik umat.
Kesian. Kan ada istilah kalau orang sakit, orang miskin enggak boleh sakit. Kenapa? Kalau orang miskin sering ditolak di rumah sakit. Sama, kadang orang miskin enggak boleh bikin pengajian. Kenapa? Ustaznya enggak ada yang mau. Gitu. Enggak ada yang mau, paling maksudnya nyempil masuk gang. Enggak ada yang mau ustaznya. Becek lagi. Ustaz maunya masjidnya mau. Ustaz bisa ceramah enggak di mana? Masjid Atin. Wih, keren. Enggak ngangkat rating. Wah, saya ngajarin Masjid Atin. Ini fenomena. Ustaz harus apa ya? Dia harus fokus. Dia dakwah buat umat. Bukan buat orang kaya. Gitu. Sekarang fenomena ustaz tergoda. Ya, bisa dipanggil sama orang kaya. Ada tarif-tarifannya. Makanya ada istilah dai 1 juta rupiah. Gitu. DP-nya 1 juta, Pak. DP-nya dai 1 juta rupiah. Dan luar biasa. Ini fitnah. Sehingga yang di daerah-daerah enggak ada dakwah, hilang. Bahkan dai daerah pada ke Jakarta. Saya juga heran, ngapain jauh-jauh dakwah? Di kampungnya banyak. Dakwah pelosok, kesian masyarakat pengen ngaji. Saya pernah bikin daurah kitab tauhid di daerah Trenggalek, Jawa Timur. Kampung itu, 2 hari kitab tauhid. Wah, baru terbuka masyarakat tentang tauhid. Itu baru 2 hari. Sekitar 200 jamaah lah, laki-laki dan perempuan. Belum pernah ada kajian, kesian. Sering-sering ya ustaz kemari, ya kalau saya sehat, bismillah. Gitu. Orang kebanyakan pada ke Jakarta, prestis. Mana ustaznya ke Jakarta? Jamaahnya ditinggal. Sampai ada jamaah SMS ke Jakarta, tolong jangan panggil ustaz kami ya. Kalau kami ustaznya ke Jakarta, kita libur. Sian. Gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, dai ini penting. Ulama ini penting. Kalau ulama istiqomah enggak bisa dibayar, enggak bisa distir, gitu. Dia akan umat jadi bagus. Kan kalau duit dai-nya apa namanya? Tawadu, tawana duit. Gitu. Gimana ustaz hukumnya? Haram. Dikasih duit 1 miliar, harum. Gitu. Yang haram ini jadi masalah memang. Jadi bapak nih ya banyak, ini saya enggak mau sebut namanya, tapi memang ada tokoh-tokoh itu memang bisa dibayar. Bahkan dia yang minta. Buat saya berapa? Buat saya berapa? Allahu Akbar. Buat saya berapa? Miliaran mintanya. Jangan. Dia warasatul anbiya, pengganti para nabi. Dia harus bela kepentingan umat. Lihat Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Begitu penguasa zalim menaikkan pajak buat masyarakat karena kondisi perang, ditegur penguasanya oleh Imam Nawawi. 4 mata, samperin. Akhirnya kata penguasanya, hampir marah kan penguasanya dinasihati, gak terima oleh Imam Nawawi. Dipanggil bendahara. Panggil. Begitu Imam Nawawi pulang, bendaharanya dipanggil. Mulai besok, Imam Nawawi jangan kasih gaji. Dalam negara Islam, dai itu digaji. Benar dipanggil. Mulai besok, Imam Nawawi gak boleh digaji. Kata bendaharanya, memang Imam Nawawi gak pernah terima gaji dari negara. Tiap datang dibalikin gitu. Punya wibawa. Punya wibawa. Itu ulama dulu gitu. Pakai oe. Ya kan? Ejaan lama, oe lama. Kalau ulama sekarang kan u-nya begini, mangap. Gitu. Nih. U-nya gini. Sekarang kan u baru gitu. Bukan ulama gitu. Mangap gitu. Jadi tergantung mau bayar berapa, wani piro. Gitu. Iya. Sekarang orang ulama bisa. Sampai saya waktu saya ngajar di lelang piutang negara di kerapatan Senin. Ada perusahaan Cina punya utang sama negara, mau disita. Dipanggil komisaris-komisarisnya. Karena mau disita perusahaannya, karena enggak bisa bayar sama negara. Itu perusahaan Cina itu datang bawa kiai besar. Bawa kiai. Wah, kiai ngamuk-ngamuk, pejabat-pejabat ditegur, kiai. Allahu Akbar, mau aja bayar. Mau. Nah, di Indonesia ulama katanya mubalik iklan. Jadi iklan barang.
saya minum New Mandala 525. Ya, ulama iklan minuman. Ih, mau aja iklan minuman. Allahu Akbar. Di Saudi dilarang. Ustaz, iklan haji aja enggak boleh, Ustaz. Sekarang Ustaz iklan itu minuman New Mandala 525. Nggih. Ya, Pak. Ya kan? Aduh, nggih. Dibayar berapa? Gitu. Jangan punya kehormatan. Hidupnya idealis. Enggak apa-apa Ustaz melarat, enggak apa-apa. Orang enggak hina. Tapi yang bagus jangan melarat, memang kesian Ustaz. Dia udah berjasa, melarat juga. Emang jamaahnya enggak pengertian sih gitu. Ustadz memang dituntut ikhlas, tapi jamaah juga pengertian. Gitu. Iya, betul. Ustadz memang harus ikhlas di dakwah, tapi pengertian lah. Sampai ustadz ditabrak masuk kolong, kenapa naik motor ditabrak? Gitu. Baru jamaahnya pengertian. Ini pak ustadz ini ada kendaraan. Gitu. Ya, ustadz memang nggak minta mau ngasih berapa, nggak ada. Saya pernah mau diundang ke Papua tuh, ya. Ditelepon dari kantor pemerintah Papua. Ustaz, datang kemari ya. Hotel udah kami siapin, akomodasi udah siap semuanya. Tinggal satu, Ustaz. Ustaz berapa biasa dapat tarifnya gitu. Saya tutup, plok gitu. Telepon lagi. Ustaz, biar sama-sama enak, Ustaz. Gitu. Waduh, repot nih. Biar sepakat nih Ustaz nih. Kita bikin anggaran biar jelas. Udah lah Pak, Bapak udah ngasih hotel, udah ngasih apa namanya biaya tiket, udah sudah senang. Biarkan saya mau dakwah. Gitu, enggak usah jangan ganggu hati kita gitu. Akhirnya enggak jadi, udahlah ribet. Gitu. Ya, jadi memang idealisme harus, Pak. Kini di medan jihad. Kan mujahidin-mujahidin, apa dia dibayar? Tidak. Video gitu. Menerima upaya tidak haram, tapi ini tetap keikhlasan dijaga. Gitu. Kesian memang banyak para dai hidup apa adanya. Gitu. Tapi kita harus ngerti. Nah, kalau di negara-negara Timur Tengah dijamin, Pak. Makanya ulama-ulama di sana datang ke Indonesia heran. Kok bisa ya? Ngajar juga cari duit juga. Kita kalau mau cari duit bayar kontrakan siapa? Bayar sekolah anak-anak siapa? Kalau sana dijamin, kendaraan dapat, rumah abang, perpustakaan dikasih. Satu kontainer buat satu dai. Pemerintahan Saudi. Kita beli sendiri, ngutang lagi. Kadang ditagih, Ustaz, utang nih Ustaz. Orang Ustaz mau beli kitab aja ngutang, Pak. Nah ini fenomena. Jadi dai istiqomah. Jadi mendukung, orang jadi kuat. Ya kalau dayanya bisa dibayar, bisa dimacem-macemin kayak kita sekarang ini. Dan ceramah-ceramah. Sifatnya hiburan, enggak mendidik. Hadirlah peringatan Maulid Nabi. Isinya dari awal sampai akhir ketawa terus. Gitu. Kalau nabinya tahu, wah luar biasa. Ini mah stand up komedi. Nih, ya Pak ya. Stand up komedi ini. Yang keenam, yang mempengaruhi istiqomah adalah faktor media. Ini media, kita nggak punya media Islam. Ya, TV ya begitu acaranya. Paling pengajian pagi doang, sama penutup. Ya Pak, orang masuk kucek-kucek mata, nggak ada yang dengerin tuh pengajian. Itu pun yang ngaji ya begitu-begitu aja, nggak ada yang intensif. Bahas tafsir, bahas hadis, bahas akidah, bahas fikih, nggak ada. TV itu hanya menghibur ibu-ibu aja, pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu seneng, ustadznya ganteng-ganteng, ya enggak. Ada hiburan, ada yel-yelnya, jamaah, oh jamaah, seneng tuh ibu. Ya nanti begini-begini. Ibu-ibu, kalau dulu kan pengajian TV Qasim Nur Seha ya kan, ya enggak Qasim Nur Seha. Orang ngaji bener, ya enggak Pak. Udah meninggal ya, almarhum ya. Itu kita kayu manis apa radionya ini kan, pagi-pagi orang Qasim ngajar benar dia kiai benar ya ga ya, kalau ada humor-humor dikit ya wajar lah gitu, apa yang nggak apa namanya hidup ya begitu.
Itu orang belajar benar. Sekarang udah melenceng. Makanya pengajian sekarang apa namanya, laki-laki di belakang, ibu-ibu di depan. Itu yang ngatur media. Media produser bikin undang artis, ada lagunya juga gitu. Ada solusinya gitu. Ya kan? Ya kan? Terakhir ada yel-yelnya gitu. Kalau di SCTI ada assalamualaikum Ustaz gitu. Jadi ya imed, iya kan kita pengamat juga ya. Pagi-pagi sebelum azan nih lihat dulu acara apa namanya, acara dakwah gitu. Nah, ini contoh, kadang media diatur. Saya sekali itu masuk TV itu, tapi bohong itu. Bohong gitu. Lagi itu bahas tentang mati suri. Saya jelasin mati suri dan seterusnya. Ada yang mati suri diwawancarai kan. Ternyata dia bukan mati suri, bohong dia. Begitu selesai di luar, saya kru TV Ustaz, ya gue dibohongin nih. Bohong ternyata. Begitu ini pulang saya ditemukan Ustaz, responnya bagus, Ustaz nanti tetap ya. Enggak, saya gak mau lagi. Gitu. Selesai sudah. Bohong. Bohongin umat, dosa. Istighfar. Ternyata dia bukan. Yang nanya juga bukan orang dari mana nih? Dari Kuningan. Gitu. Enggak tanya kru TV juga. Selesai, saya yang nanya Ustaz. Oh, bohong dong nih. Jadi perlu rekayasa. Nah, ini media. Lihat media kita gak ngedukung. Gak dukung orang buat jadi taat, jadi pintar, enggak. Dulu cuma nama doang, televisi pendidikan. Isinya India. Iya, ya, TPI, televisi pendidikan. Isinya India. Udah hiburan. Pak orang butuh nih, TV. Jadi kalau Bapak besok bisa bikin, bikin. Ada TV dakwah, TV kabel. Bukan TV nasional, TV kabel. Nah, ada TV Roja, TV Insan TV, Wesal TV. Itu TV kabel ya kan? Bukan TV nasional. Perlu nanti. Itu pengaruh, Pak. Itu jihad yang punya duit tuh, perang pakai media. Orang belajar tauhid, belajar. Udah jenuh, Pak. Nanti minggu depan kalau enggak lupa ya, saya akan pada titik kejenuhan orang kembali kepada agama. Itu nanti kebangkitan Islam. Awal kebangkitan Islam orang udah jenuh dengan dunia ini, kepalsuan-kepalsuan. Orang mau cari agama, gitu. Makanya di kantor-kantor, Pak, orang sekarang ini disyaratkan ngajar itu benar. Ustaz ngajar tafsir, hadis, fikih, jelas. Udah nggak kepake lagi tuh jamaah, oh jamaah. Udah bosen orang. Orang pengen belajar, pengen kenal agamanya. Makanya orang belajar riyadhus shalihin, tafsir, hadis, banyak di kantor-kantor. Orang mau belajar, mau serius. Kalau macam-macam diprotes, gitu. Orang mulai jenuh dengan kepura-puraan, kepalsuan itu. Orang fitrahnya berjalan. Sekarang udah mulai jalan. Nah, yang terakhir di akhir zaman, yang kita supaya istiqomah banyak berdoa, banyak doa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai membalik-balikan hati, tetapkan hati ini di atas agama. Kita minta supaya kita ditutup dengan husnul. Otima minta, berat memang akhir zaman ini, fitnahnya luar biasa, minta banyak berdoa, semoga kita dan keluarga kita diselamatkan dari fitnah dunia. Kita punya keluarga, bapak punya anak semuanya sholat, lima waktu sholat semua itu sudah bagus zaman, sudah bagus. Bagaimana keluhan orang tua itu susah nyuruh anaknya sholat. Jadi kita punya keluarga semuanya sholat itu sudah bagus. Udah bagus, apalagi mau ngaji, mau soleh, mau luar biasa. Doa, kalau toh ada di antara keluarga kita masih kurang bagus, kita berharap besok dia menjadi orang yang bagus, orang yang taat. Demikian, mohon maaf enggak ada pertanyaan, insya Allah udah pada pinter semua. Subhanakallahu wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.